Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Adam Mukris dalam Berita Ringkas RTM. Rokok elektronik, vape dan sisa tidak termasuk dalam peraturan larangan merokok di semua premis makanan yang akan dikuatkuasakan pada 1 Januari 2019. Demikian menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Katanya kementerian bagaimanapun masih dalam peringkat perbincangan untuk menguatkuasakan peraturan melibatkan vape dan sisa dalam masa terdekat. Tindakan lebih tegas akan diambil terhadap mereka yang menjalankan kegiatan pusat perjudian dan persundalan di Pahang. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Zakaria Ahmad berkata, semua ketua polis daerah diarah meningkatkan aktiviti penguatkuasaan terhadap aktiviti tidak bermoral itu di kawasan masing-masing. Mereka juga diingatkan agar tidak menyokong permohonan membuka perniagaan pusat hiburan keluarga berkuat kuasa serta-merta. Jumlah kes dalam demam denggi di Kedah dari Januari hingga 10 November tahun ini meningkat 28.5% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jumlah yang dicatat tahun ini 1,706 kes, manakala pada tahun lalu 1,328. Pengarah Jabatan Kesihatan Kedah, Datuk Dr. Norhizan Ismail berkata, Langkawi antara 8 daerah yang menunjukkan peningkatan ketara dengan 223 kes berbanding 32 kes dicatatkan sebelum ini. We'll be right back.